Jadi penampakan buahnya seperti ini. Oke, jadi kita coba cicip ini ya, rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak benar, Ferguso. Jadi ini rasanya manis. Oke, jadi ini rasanya manis, tapi dibandingkan dengan buah duku yang dijual di luar sana masih lebih manis ya. Buah duku yang dijual di luaran ini manis, tapi masih ada rasa kecut-kecutnya sedikit, tapi lebih dominan manis. Aromanya sama, tekstur kulitnya pun sama, teman-teman. Manis, teman-teman. Mungkin yang membedakan ya tingkat kematangan saja ya. Mungkin terasa lebih kecut atau lebih manis itu mungkin karena tingkat kematangan saja, teman-teman. Tapi menurut Maina sih ini lumayan manis, teman-teman. Manis. Masih bisa diterima lah. Jadi kita coba sekarang dengan bumbu rujak. Teman-teman pernah coba nggak sih duku, rujak, kacang seperti ini? Jadi kali ini Maina mau coba rujak, duku dengan bumbu kacang ya. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, rasanya itu apa ya? Aneh sih menurut Maina. Oke, jadi manis ketemu rasa manis buahnya sendiri, dari ciri khas buahnya sendiri, dan rasa manis dari bumbu rujak ini. Dan ketika Maina campur masuk ke mulut, dominan rasa yang berasa itu ini bumbunya. Jadi ciri khas buahnya itu hilang gitu, tertutup dengan rasa bumbu. Jadi kalau Maina kasih nilai antara 1 sampai 10 untuk dirujak buah ini 7 ya. Maina kasih nilai 7. Lebih enak dimakan seperti ini, teman-teman. Tanpa bumbu rujak. Coba lagi ya. Manis. Ini udah berapa buah ya Maina coba, dan ini masih manis ya. Dari awal Maina makan sampai detik ini masih manis ya. Mungkin ini yang membedakan tingkat kematangan saja, teman-teman. Jadi Maina rasa nggak ada perbedaan antara duku dan ceruring ini, teman-teman. Jadi bahasa daerahnya ceruring dan bahasa Indonesianya duku, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buah ini dengan bumbu rujak Maina tidak rekomendasikan. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih ada ide buah-buah unik, bisa komen di bawah ya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share, and comment ya, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. See you next time and bye-bye.